Ini adalah tanaman benalu atau disebut kemeladian yang tumbuh pada tanaman jambu air. Di daerah-daerah yang masih alami, banyak burung-burung liar dan tanaman jambu air. Jenis kemeladian jambu air mudah untuk ditemui. Dan biasanya, tanaman kemeladian hidup atau tumbuh pada ranting tanaman bagian atas. Jika kita tidak memperhatikan secara khusus, maka tanaman benalu ini tidak kelihatan karena dikira sama dengan tanaman yang ditumbuhi. Tuhan kita menciptakan segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Begitu juga dengan tanaman benalu. Banyak orang menganggap tanaman benalu mempunyai banyak khasiat, dan banyak juga artikel-artikel di internet tentang manfaat tanaman benalu, baik untuk kesehatan, ekonomi, atau pakan ternak, misalnya kalau jumlahnya banyak. Apabila kalian ada yang mencari jenis tanaman benalu yang tumbuh pada tanaman jambu air, bisa email admin atau komentar di bawah agar yang lain bisa membantu juga.